Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan unboxing review speaker Curve 12 in speaker woofer ya. Ini barusan datang, baru ya. Saya buka dulu. Ya, ini Curve 12 in Curve. Apa ini? Ini jenis barang Sinar Baja Elektrik Surabaya Indonesia. Oh, pabrik Surabaya, teman-teman. 12 in maksimal power 350 watt impedance 8 ohm. Oke, saya buka dulu. Ya, ini dalil-dalilnya. Oke, ini panduan untuk boxnya. Ini barangnya. Curve 12 in teman-teman. Aduh. Nah, nih 350 watt 8 ohm serinya ini woofer. Ini itu speaker 12 in rumahan ya. Sekali lagi rumahan, bukan cocok untuk outdoor woofer ini. Kalau woofer buat rumahan pantes apa cocok ya, bukan buat rumahan. Ini sebagai pengganti speaker saya yang merek Proton. Nah, ini sudah almarhum. Nah, ini Proton, ini 12 in, ini sudah almarhum. Bukan karena kualitasnya, tapi karena saya terlalu kalau nyetel itu buat di luar rumah itu tak gowet no, tadi akhirnya sowak gitu. Sekarang ganti Curve ini, nanti ya kemungkinan nyetelnya ya di giat no pisan. Seperti biasa kalau speaker bisa ngomong gitu, tolong gitu, tapi karena benda mati nggak bisa ngomong. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Desain motor saudara memberikan daya magnet. Konektor tahan terhadap cuaca dilapisi dengan lapisan waterproof sehingga cocok untuk indoor dan outdoor. Cone papernya itu ini loh teman-teman. Nah, ini sudah waterproof ya. Waterproof itu apa? Anti air ya. Oke. Ini meter ya, diameternya 30 meter untuk iya rek ih gon magnetnya 12 meter ya, 12 meter diameternya ya. Oke, tinggi magnetnya 2 meter. Wis. Ih. Klet. Untuk penyambungan plus minusnya jangan salah ya. Ini ya, ini plus, ini min. Kalau tidak ada tanda plus minusnya biasanya ya ini. Untuk yang pinnya ini lebih besar itu biasanya plus. Yang lebih kecil ini biasanya min. Itu patokannya umumnya ya. Ya oke, sebelum kita tes ngopi dulu ya teman-teman ya, jangan lupa ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Oke, ganti lagu dulu ya. Ya ini ya, tes ketepung. Cukup. Lagu lainnya. Wes cukup, dah cukup gitu aja ya. Ya oke, secara keseluruhan ini ya untuk dipakai untuk woofer untuk bass itu ya memang bekerja sih. Kalau lihat dari ininya memang untuk woofer ya. Sekali lagi ya, ini untuk rumahan ya, bukan untuk lapangan ya. Kalau untuk lapangan ini cocoknya atau disarankan buat middle. Buat middlean aja. Untuk suara middleannya ini juga lumayan bagus ya, untuk keluaran suara middlenya. Untuk suara subnya, woofer ini, sekali lagi untuk rumahan oke. Untuk karakter woofernya ya, karena di tes untuk ini belum masuk box aja sudah lumayan kok untuk woofer, suara woofernya ya. Sudah gitu aja, nanti tinggal masukkan di box, nanti untuk nyobanya nanti pada tutorial lain. Oke. Untuk harga wis antara di bawah ya, paling mahal 150-an lah. Ada yang di bawah itu juga ada, tergantung toko-tokonya ya. Oke, gitu aja. Yang pasti apapun masalahmu jangan lupa ngopi. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kebangsaan.